soal BBM naik ini ya, ini hitung-hitungan saya orang bodoh nih. Pak Jokowi bilang harga Pertalite RON 90 kalau tidak disubsidi itu 17.100 perak per liter. Oke, okay? Ya. Sekarang harga RON 89, ini yang lagi rame nih, pom bensin Vivo. Harga RON 89 di Vivo itu 8.900, sekarang udah 10.900. Ini harga tidak disubsidi. Sekarang kita bandingin sama harga bensin di Malaysia ya. Harga bensin RON 97 di Malaysia ini jauh kualitasnya di atas Pertalite. Itu harganya 4 ringgit 30 sen atau sekitar 14.200. Ini harga tidak disubsidi. Artinya apa? Artinya jika semua harga bensin tidak disubsidi, harga bensin di Indonesia paling mahal. Berarti kesalahannya ada di Pertamina dong. Tidak efisien atau angkos produksinya terlalu tinggi atau entah kenapa. Jadi yang harus dibenahi ini Pertamina. Masa udah jualan bensin paling mahal, rugi pula 191 triliun. Gak bener ini manajemennya. Maaf Pak Erick Thohir, katanya Pak Erick Thohir lagi benah-benah BUMN. Benahin ini Pak. CC Pak Basuki Cahaya Purnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.